Pemirsa, untuk merapikan atau meluruskan rambut, biasanya kita pergi ke salon. Namun berbeda dengan wanita yang satu ini. Dirinya membuka salon kecantikan di rumahnya. Alat-alat yang digunakan pun tak tanggung-tanggung, yaitu alat rumah tangga, mulai dari setrikaan hingga pisau dapur. Lihat saja aksi seorang wanita yang sedang meluruskan rambut di salon rumahan miliknya. Bukan dengan alat-alat catok ala salon, namun dirinya menggunakan alat-alat rumah tangga. Beberapa di antaranya, setrika sebagai pengganti catokan, pisau dapur sebagai penyangga rambut, dan kaca untuk pelanggan melihat hasilnya menggunakan kaca jendela. Video salon memanfaatkan alat-alat rumah tangga ini menjadi viral di media sosial. Kebanyakan warganet memberikan tanggapan yang beragam, termasuk salon rumahan ini bisa jadi tempat alternatif untuk terlihat cantik dengan cara ekonomis.